Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku di Randin Channel. Video kali ini aku akan berbagi tutorial cara kirim barang dari 7 ke 7-Eleven tanpa tagihan. Tonton videonya sampai habis ya. Pilih gambar keranjang dan klik kolom yang ada di tengah. Selanjutnya pilih kolom pertama. Dan pilih kolom pertama. Selanjutnya pilih kolom pertama juga. Dan pilih kolom pertama lagi. Pilih kolom sebelah kanan. Kemudian di sini kita atur aja 1-1000 dan di pinggirnya itu adalah ongkos kirim 60 NT. Dan sekarang kita klik arah panah sebelah kanan dan klik sebelah kiri. Nah, di sini sebelah kiri itu adalah nama dan nomor telepon pengirim dan sebelah kanan adalah nama dan nomor telepon penerima. Kalau sudah, klik arah panah sebelah kanan. Oke. Di sini adalah kita tuliskan nomor toko si penerima. Kita klik aja arah panah sebelah kanan dan kita periksa dulu. Selanjutnya pilih arah panah sebelah kanan. Selanjutnya kita ambil resinya dan tempelkan ke barang yang akan kita kirim. Jangan lupa untuk mensupport dulu channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan dengan informasi terbaru yang selanjutnya. Assalamualaikum, dadah!